ikan hias. Wow, mulai nongol teman-teman. Pelan-pelan, kita giring. Teman-teman diam. Lihat teman-teman, kakak menemukan ikan aligator. Wow. Langkahku official. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Langkahku official. Nih, kakak sudah bawa peralatan untuk berburu ikan hias. Yuk langsung saja, let's go. Kita cari genangan air ya teman-teman. Wow, ini kakak menemukan genangan air. Coba kita cek dulu kira-kira ada ikan hias apa ya di sini. Yuk kita cari ikan hias. Kita cari di dedaunan ini ya. Wow, lihat teman-teman, kakak langsung menemukan ikan cupang loh. Wow, dia bersembunyi di balik daun. Widih, tuh. Wow, mandul banget nih ikan cupang. Wow, langsung saja yuk teman-teman, kita tangkap sebelum lari jauh. Wow, nih sangat keren ya, cantik betul ikan cupangnya. Wow, mantul, langsung dapat ikan cupang loh teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi berburu di air yang sangat jernih ini. Kita cari kira-kira ada keseruan apa lagi ya di sungai yang sangat jernih ini. Kakak mau cari ikan hias. Wow, ini lihat teman-teman, ada gerombolan ikan hias ternyata. Wow. Widih. Tuh, cantik, mantul. Oke, gak sabar nih, kakak mau segera menangkapnya. Wow, kita siapkan dulu peralatannya. Wow, tuh, banyak sekali. Widih, tuh ada yang besar teman-teman. Kakak gak sabar nih, kakak mau ambil ikan mas koki ini ya, yang besar. Wow, ikan mas koki. Wow, langsung dapat nih. Widih, lihat. Widih, besar ya teman-teman. Mantul, kita tambah lagi. Di mana tadi ya? Ikan hias. Wow, ini ada lagi teman-teman. Yang ini ikan komet. Wow, besar nih ikan kometnya. Ayo, ikan komet. Nah, pelan-pelan kita giring terus sampai ke pinggir teman-teman. Nah, sudah terjebak. Wow. Hey. Wow, ternyata sangat lincah loh teman-teman. Akhirnya kakak berhasil menangkapnya. Tuh lihat, widih. Oke, teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kakak yang menarik nanya. Malah lepas nih. Yuhu, kita cari lagi. Cari. Wow, banyak sekali, widih. Kakak jadi semangat nih berburu di sekitaran sini. Kita giring dulu ya teman-teman. Ini ada dua ikan mas koki yang cantik, warna oranye. Widih, ini anakannya ternyata. Lucu ya teman-teman, kecil tapi gendut, gemoy sekali. Di mana tadi ya? Hey, ikan hias, mau kemana kamu? Kita kejar terus, jangan sampai lolos. Mendekat teman-teman. Kakak mau tangkap ikan komet panca warna ini. Hey, wow. Berhasil loh teman-teman. Widih, mantul. Kita masukkan. Oke, kita cari lagi. Hey, tadi di mana ya? Wow, malah pergi ke sini. Hey, kita giring ya teman-teman. Kita giring di sini. Hey, ini ada ikan koi slayer juga. Wow, tuh cantik betul kan? Coba kakak mau menangkap ikan mas kokinya dulu, warna orange. Hey, berhasil lagi kakak tangkap. Lihat tangkapan kakak jadi tambah banyak. Wow, seru banget ya. Tadi pergi kemana ya teman-teman ikan koi slayernya tadi? Wow, tapi wih lihat teman-teman. Wow, ada udang lobster juga di sini. Wow, ini sangat besar nih, lumayan nih, tambah peliharaan kakak di rumah nanti. Widih, langsung saja ya kita tangkap. Wih, cepat sekali teman-teman. Wow, dia berenang handal ya. Nih, malah mendekat. Wow. Nih, di jempol kakak. Wow, mudah saja kakak berhasil menangkapnya. Yuhu. Wow, ada yang mendekat lagi. Widih, larinya sangat cepat teman-teman. Yuk, segera kita ambil sebelum lari jauh. Kita masukkan di sini dulu ya. Nampaknya kakak harus pakai bantuan jaring ini teman-teman. Soalnya kecil-kecil tapi sangat lincah tadi ikannya. Tuh, lihat. Wow, mulai kelihatan. Hey, ikan hias. Nih, kita giring dulu.
Nah. Wow, cepat sekali. Wow. Nih, kakak mau pakai jaring yang besar. Wow. Tuh. Wih, ikan koi slayernya sangat cepat ya, teman-teman. Nggak boleh menyerah. Nah, tuh. Mulai dekat. Wow. Wow, akhirnya kakak berhasil menangkapnya. Tuh. Nih, coba kita ambil ya. Sangat cantik sekali loh, teman-teman. Tuh, lihat. Wih, sip. Mandel. Tinggal satu lagi, ikan yang bandel tadi ya, teman-teman. Di mana tadi ya? Wow, tampaknya kakak melihat ekornya. Tuh, dia bersembunyi di semak-semak seperti ini. Wow, susah sekali nih, teman-teman. Kita harus hati-hati ya, pelan-pelan. Ikan hias. Wow, mulai nongol, teman-teman. Pelan-pelan, kita giring. Teman-teman, diam. Akhirnya kakak berhasil menangkapnya nih. Tuh. Widih, sangat cantik sekali. Nice. Wow, tuh lihat. Ih, langsung saja. Kita ambil tambah lagi koleksi kakak hari ini. Kakak masih penasaran nih, teman-teman. Kira-kira ada keseruan apa lagi di sekitaran sungai ini ya? Ini kakak melihat sesuatu juga loh di sini. Ini lihat. Wow, coba. Ayo. Nah, tuh, mulai nongol. Wow, nih lihat, kakak menemukan kepiting. Ini baby crab ya, teman-teman. Anakan kepiting yang sangat lucu. Oke, kita tangkap. Tambah lagi buat koleksi. Wow, lanjut lagi yuk, teman-teman. Let's go. Kakak mau cari. Kita cari genangan air dulu ya. Kita masukkan di sini dulu kepitingnya. Kira-kira ada apa lagi ya, teman-teman? Wow, ini ada genangan air. Widih, ada sesuatu, teman-teman. Tuh, lihat. Wow, dia bersembunyi di balik daun kering. Coba kita lihat, ada apa ini? Wadidaw, lihat, teman-teman. Wow. Kakak menemukan ikan aligator loh. Wow, besar sekali. Nih, mungkin di sini sarangnya ya, teman-teman. Tuh, lihat. Widih, mantul. Kakak jadi serem nih, ikan aligatornya. Tuh. Wow, dia mau masuk di sarangnya. Kita harus mengambilnya hati-hati, teman-teman. Ayo, kan aligator. Widih, besar ya, teman-teman. Wih, mantul. Oke, nih lihat. Wow, kakak mudah saja menangkapnya. Kita lus dulu, teman-teman. Widih, kita buat mainan ya. Ternyata jinak ikan aligatornya. Wow, sip. Kakak jadi seru nih. Wow. Oke, sekarang kita ambil ya. Sebelum dia beruntak dan masuk di nih sarangnya ikan aligator. Wow, mau masuk, teman-teman. Kita langsung saja mengambilnya. Wow. Wow. Nih, sangat gesit sekali. Wow. Nah, akhirnya masuk juga. Sip. Ini bersama kepiting tadi ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu perburuan kakak kali ini ya. Nantikan di video seru berikutnya. Dadah.